Now, kalau yang menarik perhatian saya ialah peruntukan kejabatan Perdana Menteri. Okay, kita tengah nak tangani penularan wabak COVID. Okay. Tetapi peruntukan kejabatan Perdana Menteri naik, okay, daripada 7.9 bilion pada tahun 2020 kepada 11.7 bilion pada tahun 2021. Okay. Lebih 3 bilion, hampir 4 bilion dinaikkan peruntukan kepada jabatan Perdana Menteri. Kemudian ada RM 125 juta yang diperuntukkan bagi kompleks Angkasa Puri. Okey. Dan peruntukan-peruntukan lain. Nak baik pulih ini, nak bina itu. Ha? Ada yang Tun sentuh peruntukan untuk pelbagai jabatan ada yang naik sampai 520%. Ha? Buat apa semua perbelanjaan ni? Kita seharusnya tahu bahawa di dalam belanjawan ini akan berlaku fenomena di mana hutang negara akan meningkat sebab perbelanjaannya besar dan ini adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah tanah air. Seharusnya jika perbelanjaan ditingkatkan sehingga ianya akan membebankan negara lagi dengan hutang, perbelanjaan itu nombor satu kena menjurus ke arah nampak terang-terang untuk memerangi COVID. Kedua, untuk bantu rakyat. Dan bantu rakyat pun dengan cara yang sustainable. Maknanya, kita beri dengan cara yang akan meningkatkan nilai mereka yang hilang pekerjaan dengan satu cara atau apa-apa cara sekalipun supaya mereka dapat menyara diri mereka sendiri, dapat bekerja semula dan secara langsung apabila kerajaan mereka mula menjana pendapatan menerusi percukaian, kerajaan akan dapat balik duit. Okey, maknanya berbelanja ke atas rakyat sebegitu rupa supaya akhirnya ia akan menggerakkan rakyat, menggerakkan ekonomi dan membawa balik pulangan kepada kerajaan sekiranya nak berbelanja. Jadi hairan macam mana peruntukan kejabatan Perdana Menteri boleh meningkat hampir 4 bilion. Ada dana 125 juta bagi kompleks Angkasa Puri. Ha? Banyak perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak masuk akal yang sepatutnya ditunda. Dan apa yang Tun sebutkan, betul. Biasanya di belanjawan, kita di bahagian hujung belanjawan akan disebut cara-cara kerajaan akan dapat balik, akan tingkatkan dana mereka untuk tujuan perbelanjaan. Contohnya, cukai ditingkatkan, ini dibuat, itu dibuat. Perbelanjaan, belanjawan kali ini tidak sentuh perkara itu. Ini kita tak cerita jasa, itu lagi satu pening kepala. Tambah pula ada banyak persoalan-persoalan yang timbul. Dan untuk perang COVID, 3 bilion atau angka kalau kita lihat keseluruhan belanjawan, 1% daripada nilai belanjawan. Jadi betul apa yang saya beritahu, belanjawan ini tidak mencerminkan serius kesungguhan kerajaan untuk perangi COVID. Tidak tunjukkan kesungguhan kerajaan untuk membantu rakyat.